Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo menghadiri Apel Pemuda Indonesia di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo, hari Rabu 14 Desember 2016. Dalam apel bertema Satu Tekad, Satu Hati, Membangun Sukoharjo ini, Pemuda MTA Sukoharjo menerjunkan sekitar 40 personil. Dalam apel ini, Bupati Sukoharjo Haji Wardoyo Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berpesan agar pemuda tetap kompak berperan untuk membangun Sukoharjo. Ketua Pemuda MTA Sukoharjo Prima Yustana, Master of Art, mengungkapkan keikutsertaan dalam kegiatan ini membuktikan bahwa pemuda MTA sudah diperhitungkan eksistensi dan peranannya dalam membangun Sukoharjo. Selain itu, kegiatan ini bermanfaat agar pemuda MTA dapat lebih bersinergi dalam kegiatan positif dengan berbagai ormas yang ada. Tim Kontributor Sukoharjo, MTA TV.